Menjelang pernikahan, ada saja mulut-mulut usil yang mengganggu pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Hingga kini, masih banyak yang menilai Billar tak cocok dengan Lesti. Namun penilaian lain justru disampaikan presenter Robby Purba saat memandu acara gosip selebrita Trans 7. Lelaki 35 tahun ini menilai tidak ada perempuan yang sesempurna Lesti Kejora. Menurut aku sendiri, kayaknya Dede Lesti gak usah mikirin lah yang mantan-mantan Rizky Billar kalau dibanding-bandingin sama para netizen, kata Robby Purba. Menurut Robby Purba, Lesti Kejora memiliki segala untuk dijadikan sebagai kekasih hingga istri yang sempurna. Menurutnya, Lesti tidak saja kaya dan terkenal, tetapi memiliki sikap yang rendah hati. Mantan Billar yang lebih kaya dari Dede yang mana sih? Lebih terkenal dari Dede yang mana sih? Yang suaranya lebih bagus dari Dede yang mana sih? Yang lebih humble yang mana sih? Cuma Dede yang paling terkenal sih menurut aku, karena memang yang lain aku gak tahu, ucap Robby Purba. Cuplikan Robby Purba memuji Lesti Kejora kemudian diunggah ulang akun gosip @nengupdate. Warganet pun setuju apa yang disampaikan Robby dan meminta para haters untuk berhenti membanding-bandingkan Lesti dengan para mantan Rizky Billar. Jadi intinya, apa yang dipilih itu yang menurut si empunya yang terbaik. Gak perlu ngebanding-bandingin orang lain. Sementara orang yang kita bandingin lebih nyaman, lebih legowo dengan keadaan dia sendiri. Kasihan ke kita ya kalau hasad terus, kata salah satu akun tersebut. Nah lo, masih pada julid yang nyinyir sama Lesti. Cuma mau tanya sih, memang kalian sudah bisa apa sih? Sudah punya apa sih? Ujar akun yang lain menambahkan. Dan Lesti adalah pemenangnya. Mudah-mudahan lancar pernikahannya nanti, imbuh akun yang lain. Rizky Billar dan Lesti Kejora seharusnya menggelar pernikahan pada tanggal 23 Juli 2021. Namun karena pemerintah menerapkan peraturan PPKM darurat, pernikahan ini pun terpaksa ditunda. Rizky Billar dan Lesti tentu sangat kecewa dengan ditundanya pernikahan mereka. Namun keduanya juga mengaku ikhlas dan untuk kebaikan semua pihak. Sementara itu, acara lamaran Rizky Billar dan Lesti Kejora sudah digelar di Gedung Putih, Bandung pada tanggal 13 Juni 2021. Acara lamaran ini pun disiarkan langsung oleh salah satu televisi nasional dan dihadiri sejumlah artis terkenal. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar.